dikit lagi saya lepasin sebentar teman-teman. Ini Encik. Saya jarang lepasin dia karena dia itu super galak teman-teman. Cik. Dan udah super galak si Encik ini. Saya perhatikan kalau makan itu suka ngerebut punya kakak-kakaknya gitu teman-teman. Kalau ini Cimot. Cimot, Pompom, Onet. Nah ya itu Onet. Dan ini Upin. Kasihan si Upin, saya kurung beberapa hari teman-teman karena dia, si Upin ini gak bisa dilepas. Dia suka kabur lewat pintu belakang gitu teman. Udah itu dia ke tetangga dan saya gak bolehin karena kan takutnya dia ngapa-ngapain ke tetangga, jadi saya gak mau. Nah ini Cid. Halo Cid. Teman-teman lihat Monik gak? Si Monik kayaknya menurut analisa saya dia ngambek teman-teman karena makanan sudah habis. Si Monik baru bangun teman-teman, dia gak kebagian gitu. Jadi si Monik ini ngambek ceritanya. Tapi gak apa-apa, saya lagi masak lagi sebenarnya, cuman nasinya belum matang teman-teman. Jadi ini sisa nasinya saya kasihin ke 6 ekor ini dulu. Kasih ke 6 ekor dulu. Nanti matang nasinya baru saya campurin lagi ikan untuk yang beberapa ekor di kandang teman-teman. Seperti itu. Coba saya sapa Monik dulu. Hai Pompom. Monik. Hai Cu. Cu gak suka di kamera teman-teman. Cu sayang cantik mama. Hai Nek. Hai Monik. Saya mau menyapa Monik teman-teman. Dia ngambek. Hai Monik. Kenapa tak kamu gak kebagian ikan jadi marah ya? Kasian ya dedek gak kebagian ikan ya. Dek Monik. Ya teman-teman, si Monik ini manja dan ngambekan anaknya. Kemarin juga saya tidur gak bawa dia ke kamar, dia marah loh teman-teman sama aku. Sekarang saya lupa manggil dia untuk makan, dia ngambek teman-teman. Monik ngambek, gak kebagian ikan. Adek, kasihan sekali. Dek. Monik. Monik. Eh. Padahal masih ada teman-teman makanannya, cuman itu nasinya belum matang aja lagi saya masak. Monik. Seperti itu ya, ternyata kucing itu sebenarnya memang ngambekan gitu teman-teman. Agak manja. Mereka itu makhluk yang manja. Hai. Marah tak sama mama tak? Iya, oh iya debong muka teman-teman. Ternyata si Monik buang muka sama manja. Hei Monik, marah sama aku kah? Mon? Oh, kasihan. Kasihan teman-teman, dia gak kebagian ikan teman-teman. Kadang-kadang seperti itu saya perhatikan teman-teman. Kalau misal ada yang makan lalu gak kebagian piring itu memang seperti ini mimik mukanya mereka. Terus kalau kita ngajak ngobrol dicuekin, nah itu tuh mereka kayak ngambek gitu teman-teman. Ancu mau kemana cu? Si cantik teman-teman, udah besar si cantik si galak. Nah seperti itu teman-teman. Oke, saya lagi masak dulu, lagi tunggu nasinya matang untuk dikasihin ke Monik teman-teman. Kita dulu ya teman-teman ya, bye bye. Jangan berantem sayang, si Ancu ini agak galak juga tuh, dia marahin Monik. Tapi tadi Monik sudah saya kasih kok teman-teman. Monik sudah perutnya sudah ini sudah saya kasih Whiskas. Ini mama mau pergi kerja dulu ya. Nanti mama sebentar lagi pulang, nggak lama kok. Oke. Jadi saya tuh mau pergi sebentar teman-teman. Saya kasih mereka Whiskas. Si Upin juga saya lepas. Mereka bertiga di rumah.
Dedek biar bisa main. Dek Moni enggak kebagian ta, Dek? Dedek tadi kan demam. Kasihan. Upin. Pin. Dia kabur, teman-teman. Dia suka kabur ke ujung gang gitu. Si Upin ini. Mama buang aja ya Upin ya. Hah? Upin. Upin, Upin suka kabur gitu, Mama buang aja boleh? Si Upin ini nakal, teman-teman. Suka kabur, teman-teman. Dia enggak boleh lihat pintu depan belakang buka sedikit langsung kabur ke ujung gang gitu. Saya enggak mau dia keluar. Dek Moni, ya udah biarin kakak cumakan ya. Dek Moni tadi kan udah, ya? Kasian teman-teman. Tapi si Monik udah saya kasih kok tadi kok.